Dan sore ini kami akan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapten Kebasan dan Suparta menentukan bola atau tempat pada babak yang pertama ini kita bersolaga. Sementara bola berpihak ke Putra Pondok Rangi. Pemain depan sudah bersiap-siap Pondok Rangi. Ya, kalau saja kick off melalui Anwar Popan Pendek ke belakang. Ada pas sektor kiri di sana ada putaran nomor 26 sampai ada gol. Coba umpan kai ke belakang kepada back kiri sana ada Joki. Joki coba umpan bola ke depan namun dapat dihentikan pemain back kiri dari lawan dari Sparta FC umpan bola pendek langsung ke depan. Satu dua tangkap dan kebelasan dan juga ada tengah-tengah dan ada Rizky Bule. Coba umpan terobosan satu pemain nomor 16 dapat dihalau saja namun tidak akurat karena lakukan tadi oleh Sparta FC. Jadi mau sangat kapten ada Bule, masih Bule lepas Bule dapat di tackle sempurna pemain belakang putar panjang asal ke lemah ke depan masih dapat kontrol pemain saya Sparta dan umpan dia waktu berjalan papa ada Yogi, masih ada Yogi umpan tadi tidak sepuluh umpan Yogi maksudnya tadi kita ada Joki, mendapat kesalahan sektor kiri, umpan kali pendek ada Ilham, kembali ada Joki kita lihat, 1-2, lagi-lagi baru sudah berikan, mendapat ke sektor kanan pertahanan, dan pas saya punya awal, Ruli kita lihat, Ruli, coba mencadangkan Ruli, angkat jauh tenang ke depan, yang dulu yang di Joki, Joki dapat di handling pemain bakat, percaya kalau rendah, yang aku kan tahu, pemain kecil, Pondok Rangi, dapat puji bagus, Pondok Rangi menyerangkan, lagi-lagi, mengalahkan aduan itu masih udah umpan tarik pendek ke belakang pemain back yang langsung berada Andre lagi kalau saja kita bisa lihat pemain kita ada Andre lagi lepas kemarin kita lihat berbahaya dan satu pemain yang baru yang ada Yogi atau ada Yogi pasti ada Yogi dari lepas Yogi crossing Yogi yang kedua kemarin namun crossingnya terlalu Yogi kita operating Yogi lakukan sekali Yogi ada perasaannya satu jiwa sampai dengan Yogi sudah ada Johan lagi Yogi berputar-putar lagi pemain cukup kembali di belakang umpan pemain Johan kalau ke depan umpan pemain namun tidak sempurna dapat dihentikan dengan jalan pemain belakang yang putar pun lagi berbahaya kecaya umpan pemain ke belakang mungkin ada Yogi melepas ke sektor kiri dapat untuk pemain kita di sana ada Andi berbahaya kecaya lepas umpan Wakil buat sektor kanan ini kita lihat satu pemain umpan dekat tidak sempurna maksudnya tadi umpan kawal sini ataupun umpan satu dua angka sudah langsung kau bisa saya timung serangan tapi ya Sparta FC masih Sparta coba ke tengah tidak sempurna kita olahraga masih ada Jorgi masih Zola yang tujuh melepak kita ada Yogi Yogi ke depan shorting ke depan tidak sempurna uang saja kita olahraga.
Azmi berikan pen ke belakang tadi kita lihat sana. Walaupun belum ada akpak, ada sakit suara yang berbahagia. Asyokin, membantu rasa kapal ada menerangkan untuk pertentangan mulai atas kebebasan. Dan mengumumkan salah satu badan dari pemain belakang Putra Pondok Lagi. Pondok Lagi yang cuma serangan dari situ kan. Lepas kalah kita di olahraga, tidak akuat umpan-umpan gajungan tadi Sparta FC. Coba kondor ke depan, apa yang kita lihat sebetulnya kali kita lihat. Masa Alay Jola, mereka bersayap akan ke depan tadi. Belakang coba untuk serangan ke depan kita lihat. Saya umpan coba ke depan bahaya. Namun uang saja kita minta olahraga Alesan Andre. Lepas pernah kita olahraga umpan pendek ke belakang. Pendek pelakon sudah umpan kepada rekan dan kita bisa ada jolak tadi ada Akbar coba awal depan. Namun tendangan Akbar terlalu bukannya ada ribut. Lepas pendek ke belakang berbahaya keras. 1-2 masih coba melihat satu saya panas. Ya, ada Yogi ada kuasi berbahaya tadi. Sudah tendangan satu dapat mengelak satu pemain Kapten Kibasan, ada boleh umpan terobosan, berlaku kita lihat. Lagi-lagi, Hakim Gais, lebih dekat nampaknya. Dengan pemain nama ada Andre, lalu kita lihat satu Wahid, lepas Wahid, berbahaya kalau Wahid. Satu pemain, next one. Saya coba kita lihat, berputar-putar, mencoba menembak kosong. Lagi-lagi, masih yoga. Luar biasa kita. Masih baik kita lihat, umpan hampir sempurna. Ada Rizky Bule, berbahaya kita lihat. Sode! Lagi-lagi. Sode dilakukan. Melalui kaki Sandi. Tadi kepada Andre. Masih Andre coba berdaya pula Andre. Umpan rekannya yang dituju. Kita lihat itu olahkan tidak ada Boy. Lagi-lagi Boy kalah cepat. Dan pemain belakang ada Boy. Umpan mulai menaruh Lidu. Masih ada Lidu. Yes kepada Boy. Masih ada berkelian. Terusik ke tengah. Ada Boy. Lagi-lagi. Lebih dekat dengan pemain belakang. Zorgi dan Ilham. Pemain bertahan dari Putra Pondok Lagi. Masih timbang kosong-kosong kita di keluarga. Baik umpan nomor 28. Dari Akbar. Awal umpan tahan pendek belakang. Teki di Lidu. Dorong coba ke depan saya. Masih ada Zola. Zola kepada Akbar. Masih Akbar. Berputar-putar Akbar. Tahan coba ke depan. Berbahaya ke depan. Ayo Johan. Masih Johan. Ayo Johan. Dan lagi-lagi. Apakah kesalahan dalam lemah kita lihat. Coba melalui kaki nomor punggung asing kedalaman jika tidak ada Wahyu. Apakah perlu ada bule umpan tengah. Boleh kita lihat ada Yoga berbahaya lepas shooting. Lagi-lagi shooting dilakukan kita menolak lagi. Berani pertahanan Pondok Haji. Angkat Rizky Bule cukup bang. Namun tidak ada rekan kita lagi ke olahraga. Lebih dekat dengan Ajis dan juga Akbar tadi. Namun dapat dipertahankan pemain belakang. Saya pakai kata Andre. Kita lihat ayah Boy. Tapi tidak boleh angkat ke tengah. Lagi-lagi maksudnya tadi tujuan layak Yogi. Namun tidak sempurna kita bisa olahraga. Kita masuk ke Pai. Kita lihat ada Bobby. Kita lihat masih ada Bobby. Bobby Paku ini kita lihat. Coba lawan. Berbahaya. Namun terlebih dahulu Nanda. Luar dari saya tidak sempurna umpannya ada dapat dikuasai dari Johan. Masih Johan berputar-putar Johan bisa sangat cukup atas kepada Johan sebenarnya Yus di tengah berbahaya umpan tadi Yoga namun tidak sempurna sekali olahraga kembali bola yang meninggalkan lapangan pertandingan kembali terjadi sudah memberikan kita lambat ke dalam kita olahraga berbahaya kita nomor 10 berada ada Sandi kan. Tadi melayapkan ke sektor kita dan kita dengan berbahaya umpan rombongan namun umpan maksudnya tadi masih ada kita lihat Rudy berputar-putar Rudy atau pemain berbahaya Yola umpan rombongan bawah Yolahe masih ada Yolahe Yolahe gantung. Baik kita
oleh kaki sepakat saya tadi dalam memperkumpul Rizky Bule. Masih ada Rudy, Rudy Alegola, merebak ada Akbar itu dulu, masih ada Akbar. Coba Akbar saya timur berlalu namanya Akbar, Anto di depan. Maksudnya tadi yaitu peluangnya di sekitar olahraga. Coba Anto lagi, langsung kawan. Namun lemah dan mudah terindikasi tampaknya itu soalnya dengan Sanji dan Sepai ada Boy bertahan saya sampai lagi lalu terbuka alur bola saya ada Ricky angkat Ricky. Cukup keras dan juga melebar saya di masih ada Aziz lagi umpan dengan tadi Aziz pada lapan setara oleh Ilham ke depan tidak semudah masih ada putar-putar tanya Aziz lagi apa yang terjadi kita lihat. Nah, lakukan tadi ada 4 pasang betis kesempatan FC untuk mempersempit gawang laju alur bola gawang Bruli dari olahraga sudah ada 2 perenang khusus dari Putra Pondok Orangi lakukan sudah membentuk 1 pemain bertahan lagi kapan ini maksudnya ini kepada Betali Boy namun tidak akurat coba usaha sampai dari sektor kanan Putra Polo lagi coba usaha ke tengah umpan kawasi ke tengah namun dari Bantuk Swati masih imbang 0-0 yang pertama babak yang pertama ini berakhir dalam sebuah pertama imbang 0-0. Baik dari Putra Pondok Orangi masuk partai FC. Tadapi pemain di depan dari partai FC kita perhatikan saja sudah ada Aziz namanya. Satu kali yaitu Yus dari ke belakang kali ini ada di sana Rizky Rizky melepas ke sebelah karena dia masih protes bola ada tambahan Wahyu baik tarik ke belakang lagi ada Sandi melebar ke belakang sebelah kiri kali ada Andri ada yang jauh kali ini pertahanan dari Putra Pondok Canggi dihalau tadi pemain di belakang dari Putra Pondok Canggi kembali sepakan bahu serangan masih kuasai bola lewat pemain dorong ke sektor sayap kiri kali ini masih kuasai bola pemain ada Sparta dicuri pemain dari Putra Pondok Canggi masih sepakan kuasai bola dorong ke sektor sayap kiri ada sana Johan crossing. Nah, disampaikan ya Jokin Pak langsung jauh kali ini minta si Kelsena sudah ditanduk saja pemain dari Sparta upah ke kotak pentati maksudnya dihalau saja pemain belakang dari Pondok Canggi SC Jokin Pak langsung kali ini Sandi ke lini tengah dari Putra Pondok Canggi masih kuasai bola pemain dari Sparta melebar ke sebelah kiri kuasai bola dari yang sana Johan crossing atau umpan tarik berbahaya serangan dari Sparta kompeten lagi namanya dari saya kiri Spark berikan asis dari sektor kiri berbala sepak sementara 1-0 untuk Sparta Tanggerang. Kita saksikan saja warga mendekatkan di lingkaran tengah kali ini ada Wahid baik tarik pendek ke belakang di lingkaran sendiri kuasai bola pendek balik ke belakang masih kuasai bola kali ada sana Jogi apa upah saja kali ini pertahanan dari Sparta ini dari pemain di belakang Andri ada juga kuasai bola upah lagi ke lini pertahanan dari Putra Pondok Canggi coba main bukan
sebuah pelanggaran dipakai pemain di belakang. Ada di Potra Pondokanyi, umpan sedikit ke tengah, masih kuasai bola ada Wahid, Wahid kuasai bola Wahid, lewati dua pemain, masih Wahid, luar sedikit ke tengah, masih kuasai bola, dicuri kali ini, ada, tidak ada penyaris kiri, cukup kotak berhati, lalu, oh, lebih dulu sudah pergi. Ya, masih tadi pertanyaan pemain dari Potra Pondokanyi, 62, dari keluar, masuk nomor 25. Mana bola kami kirim berangkat dengan kaki kanan, sektor kanan yang tujuh, dipotong sengaja pemain dari kota Surabaya sempurna, masih ada pemain di belakang di sana, habis dua sempurna lewat Batu. Masih tekan Batu, umpan ke sektor kanan, masih kuasai pada Yohan, Yohan coba tarik pendek ke belakang, umpan satu dua kali ini dari sepatah tarik ke belakang dengan heading, masih ada Aditan Rizky, ini sebenarnya ke sebelah kanan dia, coba kalau tarik belakang kepada Rizky, Rizky masih kuasai bola, bukan sebuah pelanggaran, oh, pelanggaran yang terjadi, ancang-ancang dia, kemana bola tadi kirimkan, dengan kaki kanan, loh, saja ke kotak penalti, berbahaya kali ini, masih coba kuasai bola ke kotak penalti, heading, masih, oh, pelanggaran apa ya, tingkat saja sudah ada jalan Edo, Edo berikan sektor kiri yang dituju kerjasama dengan Johan. Johan kita buka ke kotak mati, berbahaya, kawan pemain, haji pasang bola, putar bola kotak mati. Ini pasti sebuah pelanggaran di halau saja pemain di belakang, dari Putra Pondokanyi, haji Edi kali pemain dan Sparta, tarik ke belakang lagi dengan tunggulan, pasti pasang bola kali ini, jarong pendek ke sebelah kiri, pasti pasang bola, pendek aja ke sebelah kiri lagi, kawan pemain, oh, bukan sebuah pelanggaran kali ini, tetap saja play on, sebuah pasang bola dorong depan, masih coba pasai bola di hadap pemain dari Sparta, bukan sebuah pelanggaran kali ini, pressing juga pemain dari Sparta, dorong ke sebelah kiri, masih pasai bola kali ini, Yohan, Yohan kumpat ke sektor kanan, masih pokoknya mati, masih coba pasai bola kali ini, ya di hal pemain, dari undang-undang ganti, coba lihat pemain pada Sparta, umpan kali, ada rekan di sana, karena dikasih pemain ini belakang dari Putra Pondokanyi, umpan ke tengah, ditaruh saja kali ini, ada Rizky, Rizky coba coba lagi, pasai pemain dari Putra Pondokanyi ke tengah, tidak ada kawan di sana, karena dikasih pemain dari Sparta, melebar ke sebelah kiri, nanti coba pasai bola, ada Johan, Johan tarik ke belakang, kurang sempurna, masih dorong saja kali pemain dari Putra Pondokanyi, umpan ke sektor sayap yang tujuh, dihentikan dengan dada pemain dari Sparta, umpan ke daerah lini tengah, dari Putra Pondokanyi, masih pasai bola Sparta, dorong saja ke belakang, coba dicuri kali kurang sempurna, masih ada Doni, Doni melebar ke sebelah kanan dia, Doni curi lagi pemain Sparta, tarikan apa yang dilakukan pemain dari bola mana bola akan diserikan kita nantikan saja dan dua pangga hidup dari Putra Pondokanyi kita nantikan Rizky ke kotak penalti ada dua rekan sana Edi Karakawa Tandisannya lepaskan Mahrani, nampaknya saksen ke sebelah dan Wahid kita nantikan tarik saja ke belakang ada Doni di sana Doni masih kuasai bola melebar ke sebelah kiri dia masuk di daerah dari Sparta tarik ke belakang lagi masih kuasai bola jauh ke belakang ada tiga pemain di belakang dari Putra Pondokanyi melebar ke sektor kanan coba kuasai bola coba lagi seorang main dribbling bola ke daerah pertahanan dari Sparta baik di sektor bentur pemain dari Sparta, Sparta kuasai bola jujur lagi, bukan sebuah pelanggaran, ada Doni, pemain Doni, cocok saja, Sparta penalti, ada dua pemain Sparta, Wahid, shooting, masih, yang Putra Pondokanyi ini, seluruh pemain di depan, bahkan pemain di tengah berada di area pertahanan dari Sparta, ini dari pemain Sparta, tidak ada rekan di sana, coba dipikir kali pemain, masih kuasa bola kali pemain ada Sparta lebar ke sebelah kiri Johan umpan kali kiri satu umpan satu dua berbahaya serangan dari Sparta tetap umpan ke kotak penalti lewat dua pemain curi pemain ini belakang dari Putra Pondokanyi umpan kali kiri pertahanan kali ini Wahid sudah sebelah kanan masih kuasa bola pemain ini belakang dari Sparta dor pada sektor kanan yang dituju masih coba kuasai bola ada Yogi Yogi coba dribbling bola ke daerah pertahanan dari Putra Pondokanyi Mas Yogi lewat seorang main dua orang pemain lewati masih ke kotak penalti Yogi umpan tarik saja Yohan nampaknya ada bola mana bola akan diberikan kita nantikan saja lambung ke kotak penalti berbahaya
Dihal tadi kembali di belakang dan juga mendepani masih patah bau serangan. Dihal lagi, oh gagal rasanya. Nah, dari Sparta terlalu tinggi mengangkat kaki nampaknya pemain Sparta ini. Tendangan bebas saja bagi Putra Pondok Raci. Satu peluang didapat akan untuk menutup aliran bola dari Putra Pondok Raci ini. Akbar langsung ke arah gawang. Masih non target. Tepakan Sparta. Roting. Coba pasang bola kali tandu saja ke arah gawang. Tapi mudah saja bagi Nanda aman. Kayu Wahid, baik Putra Kati dan Wahid, Pati Wahid, coba yang tersang main, Pati Wahid, dorong ke kocok mati, umpan 1-2, digagalkan kali ini, ada Andri, doh, kurang sempurna umpan, dari pemain Putra Pondok Raci, sama Wahid, Pati Wahid dari tengah dia, dorong sebelah kanan kali ini, masih pasal Ajwar, Ajwar lebar ke sebelah kanan dia, masih pasal Wala Ajis, masih Putra Kati dan Ajis, tarik ke belakang, masih pasal umpan ke otak penalti, berbahaya, oh, pelanggaran, bukan pemain, dari Sparta, kita nantikan saja sudah letakkan bola. Main dari Putra Pondok Raci, Aziz. Ada Aziz, langsung ke arah gawang. Berbahaya. Mudah saja di peluk penjaga lain. Ada di patah umpan ke sektor sayap kiri. Ada Johan atau Yus. Masih coba wadah Yogi. Yogi dari kelompok penalti. Umpan tarik. Oh, kali masih lagi curi. Main di belakang dari Putra Pondok Raci. Masih kuasai bola Sparta. Masih ke daerah. Dari Putra Pondok Raci. Umpan ke sektor kanan. Coba hentikan jaga dada. Masih kuasai bola. Sudah kasih bintang ya. Masih kali ini. Lepas saja ke sektor sayap kanan. Kerjasama dengan Rizky. Di kuasai bola. Ada kotak penalti. Lalu bahaya serangan. Dari Sparta. Heading lagi kembali di belakang. Umpan kali ini dengan Bekir. Shooting. Lemah nampaknya. Meskipun sudah kontak di sana, tanda di kaki pemain di belakang dari patah dorong kepada curi dan pemain dari Pondok Raci melepas dari kepada Azhar Aziz, masih pada Aziz, Aziz kokoh tak berhenti dapat digagalkan Sandi, masih pada bola, masih Wahid, Wahid shooting atau crossing, masih dapat digagalkan pemain di belakang dan Sparta, pasir bola alo saja bolanya namun kali ini, coba ke daerah pertahanan dari Putra Pondok Raci, umpan tarik ke belakang. Baik kuasa oleh Rizky, dikuasa oleh Rizky, masih Rizky, masih di tarik ke belakang, shooting! Sekitar gawang kali ini, halau saja. Di sana pemain ini belakang Akbar, Akbar pada Doni, kurang sempurna, kan dikasi Sandi. Sandi coba dorong dari Sparta ke tengah, masih kuasa bola amat jauh dari sektor kanan yang dituju, pop belum terjadi di sana. Masih ada pemain ini belakang, ada Akbar, Akbar dorong ke sektor kiri, coba dribbling bola ke daerah pertahanan, dan Sparta umpan pendek pada Doni, Doni masih pada bola Doni, masih Doni, lebar ke sebelah kanan dia, masih kuasa bola, umpan jauh sektor kayap kanan, yang dituju kali ini Aziz, Aziz crossing, terlalu ke dalam dapatnya crossing dari Aziz. Bang Akbar masih ada pemain Sparta di sana pasai bola pendek saja ke tengah, nah, tarik pendek ke belakang lagi, coba dibantu dengan kajian Sparta dorong ke depan, masih pasai bola kali ada sana Andri, ada tarik belakang lagi, umpan 1-2 dan Sparta masih pasai bola melebar ke sebelah kanan, masih di daerah pertahanan atau daerah dari Putra Pondok Raci, masih Sparta tarik belakang dicuri kali ini pemain dari Putra Pondok Raci tidak ada rekan membantu di sana, ada di kaki Sandi, tadi coba umpan ke tengah kurang sempurna lagi, ada di kaki pemain dari Putra Pondok Raci pendek saja ke para Sarah Wahid, Wahid Bato Wahid dorong ke kotak penalti. Kalau saja penjaga salah ruling apanya coba pasai bola Putra Kati Kartia akan maksudnya bola keluar lapang nanti bahaya serangan di lapang nanti shooting ini dapat di blok kali ini. Kalau saja sudah letakkan bola main dari Putra Pondok Raci angkat ke kotak penalti. Erik saja kali ini ada Rizky. Rizky melebar ke sebelah kiri pada Johan. Johan pada bola Johan. Masih Johan tarik pendek ke belakang. Umpan option cuy kemarin. Ada di sebelah kotak lagi. Ini berbola ke kotak nanti. Masih pada bola. Masih terus di sebelah main. Masih dan tarik pendek ke belakang. Crossing berbahaya diri. Tarik tangan dada. Masih pada bola. Lewat semua shooting. Kita akan ditikuti di dalam tengah lapangan gagak hitam. Tapi pemain depan dari Sparta kita nantikan saja
Sudah, berikan saja ke belakang. Kali ini masih kuasai bola. Masih kuasai bola. Baik, dari Sparta. Tarik jauh ke belakang kali ini. Masih ada Andri. Ari, umpan saja ke sektor kasar yang paling tujuh. Karena di kepala pemain ini blender. Putra Pondok Rangi. Dorongkan sedikit ke tengah. Umpan ke depan. Masih coba kuasai bola. Ada sana Aziz. Aziz kuasai bola Aziz. Melebar ke sektor saya. Tidak ada Doni. Doni tarikkan ke belakang. Umpan crossing. Berbahaya. Masih mau udah mati. Halo, tadi pemain ini bahkan ada Sparta, ada Johan, masih kami pemain dari umpan ke sektor saya kiri berbahaya, masih kuasai bola kali ini Johan dorong ke kotak penalti berbahaya, lakukan masih kuasai bola Rizky, masih butakan bola Rizky kali ini, masih Rizky crossing berbahaya, halo saja, kurang sempurna, halo bola dari pemain ini belakang Putra Modokani. Rizky nampaknya akan lakukan mana bola akan dikirimkan. Sudah mundur datang bola. Kotak penalti berbahaya. Heading kurang sempurna. Masih ada Doni kali ini. Main Putra Pondok lagi. Dorong saja ke depan. Masih pasang bola. Masih Putra Pondok lagi. Mencari rekannya. Dorong sedikit ke tengah. Dicuri Rizky. Masih pemain Sparta. Melebar ke sebelah kanan kali ini. Masih ada Andri ataupun Sandi. Tarik ke belakang Rizky. Rizky dorong ke depan. Oh salah pengertian. Tidak ada pemain. Umpan jauh ke sektor kanan yang ditujuh. Ada sana Aziz. Aziz Tuhan dorong sedikit ke depan. Pada kapten Suruh Wahid. Kurang sempurna Wahid. Coba kerja cukup liburan hari ini. Dicuri kali pemain. Oh. Sudah keluar lapangan. Sudah berikan saja ke depan. Di forum tengah jalan kali ini. Ada di sana banyak Azwar. Aziz ke tengah. Ada Aziz. Aziz masih bawa bola Aziz. Masih Aziz yang beri bola tengah. Salah umpan jatuh kaki. Satu masih sebuah bola Aziz. Aziz berada di depan. Umpan satu jauh berada ke sektor saya kanan. Masih Aziz kuasai bola. Coba lagi sama Aziz. Masuk ke kota Mas Aziz. Masih Aziz. Lalu closing. Membentur. Ke kota penalti. Oh bukan cuma pelanggar, masih ada rekan yang membantu sana. Kita mau lagi umpan saja sektor kanan. Tidak ada rekan di sana. Kami kasih pemain dari Sparta dorong pendek ke depan. Masih coba kuasai bola pemain dari Sparta. Dan Sparta sudah dilakukan ada Doni di sana. Doni masih kuasai bola Doni. Tarik pendek ke belakang. Coba langsung main. Memasuki kotak nanti. Crossing berbahaya. Coba langsung main lagi. Masih kuasai tarik ke sebelah kanan. Ada Doni di sana. Doni masih pasang Doni. Doni coba langsung main Doni. Masih Doni. Langgaran rasanya. Langgaran tidak ada Aziz di sana hadapi bola. Ada coba sampai nanti. Tiga pemain di belakang dari Sparta. Masih ada pemain dari Putra Pondok Rangi. Dor sedikit ke tengah. Melebar lagi ke sebelah kanan. Dihalau saja. Tertengah kali ini pemainnya Sparta. Sparta bahu serangan. Coba pemain. Aku baca bahwa pelanggaran. Halau saja ke tengah. Sektor kanan yang dituju. Masih pasang bola kali ini. Baik pasalnya pada menjawab Adit. Halau saja bolanya sektor sebelah kiri yang dituju. Dihentikan sengaja pemain dari Sparta. Oh kali ini pelanggaran dilakukan. Ini pertahanan Sparta dihalau saja kurang sempurna, masih ada pemain kita bolongkan di tengah Aziz, masih dorong ke kotak penalti kurang sempurna, tak ada lagi kasih pemain dari Sparta, masih kuasai bola dicuri lagi kali pemain dari kita bolongkan di hari ini pelanggaran dilakukan diperman bola Ruli, mana bola akan dikirimkan, kita nantikan saja, angkat dengan kaki kanan sektor sayap kiri yang dituju di heading saja pemain ini di belakang dari kita bolongkan di gagal. Demikian. Oke, siapa ya? Sorry, menit panjang. Pertandingan berakhir 2-1 untuk.